Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kelas 5C dan 5D. Okay, madam akan check ya berapa dah view untuk kita punya chapter 6 lah. Okay. So, mana. Chapter 6. Berapa dah view-nya? 27 view baru. Kan kamu semua 40 orang, 40 lebih. Ha, boleh tak kalau madam minta kamu view lah, okey? Yang ni tak lama 38 minit je. Okey. Kalau tengok ke attendance macam mana? Berapa orang yang tick ni? Oi, kau tengok ketik kau mainlah. Aiman dengan Syuhada Syakira. Okay, so yang ni 19. Yang 5D pula. Oh, aku 19 tambahlah dengan 20, 39. Ramai yang dah tick tapi tak view lagi. Okay, so Meda harap view lah. Okay. Okay, so Assalamualaikum kepada kelas 5C. So hari ini nampak ke paparan slide madam ni? Nampak ke? Nampak. Okay, hari ini kita dah berada dalam 4 hari bulan. So madam mungkin dah akan berada di office tak lama lagi. Okay, so 4 hari bulan 5. Okay, so kita dah nak final dah ni. Kamu ni pun dah nak habis-habis belajar dah. So hari ni kita akan cover kepada chapter 7, okay, iaitu strategi dan inisiatif towards sustainable development. Okay, apakah strategi dan inisiatif untuk kita capai sustainable development? Sebelum ni, dalam video sebelum ni, kalau siapa-siapa yang dah tengok, kita tengok kepada orang kata obstacles, okay, ataupun cabaran ataupun halangan. Okay, so hari ini kita akan tengok pula apakah strategi ataupun inisiatif yang membawa kepada sustainable development. Okay, so dalam topik ni kita akan belajar pasal Millennium Development Goals. Okay, ni kita dah belajar dah sebenarnya dalam PAD 390 Part 4. Ingat tak MDGs? Ingat ke tak kelas? Kelas, ada orang ke tak ada ni? So ni je. Okay. And then kita akan tengok kepada Sustainable Development Goals yang kita memang dah sentiasa belajar. And then kita akan bagaimana kita nak menilai keberkesanan ataupun pelaksanaan Sustainable Development menggunakan dua tools, iaitu kita gunakan EIA, Environmental Impact Assessment, and then Social Impact Assessment. Okay. Alright, so you must be able lah to understand MDGs, SDGs, EIA and SIA. Kelas okey tak tu? Ini tak dengar apa suara. Okey, madam. Okey, madam. Udah berapa orang dah semua ni? Kadang-kadang lemau je kelas ni. 34 orang. Mereka tengok. Panggilan nama seseorang. Alia Syazana. Mana Alia Syazana? Anak-anak PA belaka ni. Alia Syazana ada ke? Ada. Ahmad Suhai Irfan ada ke? Suhai Irfan. Mana? Suhai Irfan. Ehsan Sadiqi Rosli. Ada ke? Ada, madam. Okey, Farah Dina ada ke? Ada. Mazni Fazlina ada ke? Ada, madam.
Bagus. Alif Haikal. Ada. Okey, Aiman Faujan. Ada, madam. Alright, Aiman. Aiman Ada, ada. Aiman Faujan. Jadi Aiman Faujan ni. Ba, okay, ba, ada. Haikal. Haikal. Ada, 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 ada. Okey. Nik Muhammad Aiman. Ah, okey, sudah. Ada, madam. Okey. Iziati. Ada, madam. Alright, Iznan. Mana Iznan? Ina, ina pergi toilet, madam. Ya ke? Masa kelas madam lah nak pergi toilet. Dia, dia perut tak sedap, madam. Baru paham makin, standard, madam. Betul ke ada kluster Bukit Ilmu pula dah? Ada, madam. Ya ke? Eh, kamu duduk mana tu? Kita orang dah college, madam. Kamu duduk TDM ke TDR ke mana? TDM. Oh, TDM selamat sikit kan? TDM jauh tu, madam. Ramai ke yang kena? Berapa orang? Dengar dah ada pula nak ramai pula ni. So hati-hatilah budak-budak baru masuk ni. Ya? Ain Hanani Ramli. Ada. Ainin Sofia. Ada, madam. Izzati Syari. Eh, pandai, madam. Izzati. Izzati. Fadlin Sakina. Hanani Afrina. Okey, ada. Hanani ada, madam. Ridwana Rasid. Ada, madam. Syafiqah Fatihah. Ada, madam. Syafiqah Amran. Ada. Aina Syazwani. Auni Abdullah. Awatif. Nazira. Ada, madam. Najihah. Okey. Kaisara. Mana Kaisara? Ada, madam. Duk mana tu Kaisara? Di rumah. Rumah kamu kat mana tu? Saja tentang jiran kita. Rumah tu? Rohmani. Ada, madam. Aisyah. Ada. Soleha. Ada, madam. Soleha di mana tu? Di rumah. Takkan datang ke college kan? Serik. Betul, madam. Siti Nur Ezma Diana. Ada, madam. Teh Farida. Ada, madam. Okey, Tuan Naziha. Okey, Wan Nur Ashikin. Okey, Wan Nur Ashikin dengan Zul Ifan. Ada, madam. Zul Ifan, mana Zul Ifan? Ada, madam, ada. Tu adalah dua tiga orang yang tak ada tu. Malah kita beramah mesra, kita pun dah nak habis dah kan. Okey, so kita akan belajar pasal chapter 7. Apakah inisiatif yang dibuat supaya kita dapat capai pembangunan lestari, okey? So, kita pergi kepada MDG dahulu. Okey, slide madam nampak jelas ke? Jelas. Nampak. Okay. Alright, MDG ni kita dah belajar sebenarnya dalam PAD 390. Dia ada 8 goals, okey? And then UN member states, okey, yang macam ahli-ahli anggota telah bersetuju sebenarnya nak mencapai ke-88 goal ni pada tahun 2015. And then 2015 pun telah berlalu. And then dia telah, masa pada tahun 2000 lah dia telah tanda tangan untuk capai dalam masa 15 tahun untuk orang kata committed lah untuk melawan kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, apa orang kata kemusnahan alam sekitar dan diskriminasi terhadap wanita. Ini 8 perkara. And then terjadilah Millennium Development Goals. And then selepas tu 2015 mereka pun dah capai. Okay, tetapi adalah yang mereka rasa tak puas hati lagi. And then diorang tambah yang itulah yang jadi Sustainable Development Goals yang kita sentiasa belajar dalam PAD 350 ni, iaitu ada 17 goals. Okay, start daripada no poverty sampailah partnership for the goal. Ada yang nampak baru
seperti yang dah empat dah lama seperti no poverty, hunger, health, education, gender equality. Tetapi tak kurang juga kalau kita tengok terdapat beberapa yang mula orang kata menunjukkan penekanan terhadap alam sekitar, contohnya seperti climate action, life below water, life on land dan aspek-aspek sosial yang lebih mantap lagi. Bukan sekadar memikirkan ekonomi tetapi aspek-aspek sosial, contohnya macam peace, justice and strong institution, and then kita nak responsible consumption and production, and then decent work and economic growth. Tak kurang juga seperti affordable and clean energy. Mula kita bercakap tentang teknologi yang boleh memberikan tenaga tetapi dalam kadar yang lebih selamat untuk alam sekitar. Okay, so yang ni kita dah belajar dalam chapter 5, itu pillars of sustainable development. Medan dah ajar kan, setiap sustainable development ni dia ada, dia 17 dan dia ada setiap darinya jatuh dekat mana-mana pillars. Ada tiga je pillars, ingat, economy, environmental and social. Kalau kamu tengok S7, tak silap madam, yes, sustainable development goals yang ketujuh, iaitu ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all, dia jatuh kepada ketiga-tiga pillars, iaitu ianya juga berkait dengan ekonomi, ianya berkait dengan environment dan ianya juga berkait dengan social. Jadi okay, so this is it. Okay, so yang ni tak perlulah saya cakap panjang lagi sebab kita dah kupas yang ni dalam chapter 5. Betul tak kelas? Betul madam. Macam ni, kalau ekonomi semuanya profit, perkembangan ekonomi, duit, financial, dari segi environment dia akan mula bercakap pasal alam sekitar, pokok, hidupan-hidupan, and then social, dia nak mencapai kesejahteraan untuk manusia. So ketiga-tiga elemen ni digabungkan dan itu yang kita panggil sebagai sustainable development. Alright? Okay, kita tengok goal yang pertama, no poverty. Yes, kemiskinan ni sangat menyakitkan. Siapa yang pernah berasa miskin ataupun sedang berasa miskin, dia tahulah. Okay, madam memang biasa dengan kemiskinan ni, memang madam menghadapinya sendiri. Okay, so makna kata orang kata bila kita rasa ish tak ada duit. Okay, so apa sebenarnya maksud poverty ni? Adakah ianya semata-mata bermaksud tidak ada duit? Okay, poverty ni, okay, seorang itu ataupun sesuatu kumpulan manusia tu dikatakan miskin jika mereka kekurangan basic services. Okay, service-service asas. Ha, janganlah kamu expect nak ada apa, nak ada limousine ambil kamu, nak pergi kedai. Ha, itu bukan basic services. Ya. Basic services yang madam maksudkan seperti kesihatan, perkhidmatan kesihatan, nak pergi hospital jauh, tak ada duit. Tak ada duit nak pergi hospital, tak ada kereta, tak ada kenderaan nak pergi hospital. Ha, kamu dikatakan live in poverty lah. Security, selamat tak? Ataupun rasa tak selamat, asyik nak kena bom je. No, kita rasa selamat, boleh tidur malam-malam. Dan ada education, okay. So orang tak cakap dah pasal makan. Yes, benar sekali. Sebab kalau kat Malaysia ni, makan tu berlambak-lambak. Dia ada benda-benda lain yang perlu. Orang kata keperluan akses tu bukan sekadar makan, minum dan rumah saja. Dia dah lebih dah daripada tu, okay. Tapi kalau mengalami kelaparan, social diskriminasi, bila miskin je orang tak nak, orang akan mula pilih bulu atau mendiskriminasi, orang tak nak kawan. And then dia ni terkeluar daripada proses membuat keputusan, maknanya orang tidak mahu minta pendapat dia, tidak mahu mengajak dia sama-sama membuat keputusan. Nah, ini adalah miskin. Nah, sebab itulah kemiskinan ni boleh membawa kepada kekufuran. Sebab apa? Sebab bila kita miskin, kita akan tak ada orang nak kawan dengan kita, and then kita akan mula rasa demotivate, down, and then mulalah kita akan buat benda-benda jenayah dan sometimes sampai orang kata menyalahi agama lah. Tu yang kita tengok, menurun lah, mencuri lah apa semua ya. Okay, nak capai no poverty ni it's not easy ya. Kerana ianya dihalang oleh pertumbuhan ekonomi yang slow. Okay, dekat negara-negara miskin. Okay, so orang kata masalah lah. So mana tadi baru tengok TikTok, bukanlah TikTok lah, actually kat Facebook. Parents ni lah buat TikTok, ibu bapa
ibu ni lah, anak buat sekolah kat Brighton dekat mana ya. So RM17,000 okay, untuk masuk sekolah tu saja. So itu aim dia. So tak apalah kan, alright. Okay, goal yang kedua, zero hunger ataupun tidak mahu ada kelaparan. Okay, so goal yang kedua ni, matlamat yang kedua adalah untuk menghentikan kelaparan, mencapai orang kata food security. Food security ni maksudnya kita tahu kita bangun esok kita akan ada makanan. Okay, improve nutrition, but then bukan setakat makanan yang yang tidak sihat. Kita nak makanan yang ada nutrisi, dan juga jangan lupa makanan dia datang daripada pertanian. So kita kena ada satu pertanian yang lestari. Okay, so kita kena dalam zero hunger ni dia ada promote sustainable agriculture. Okay, so goal yang kedua ni telah menyatakan yang pada tahun 2030, 8 tahun lagi, kita mesti menghentikan kemiskinan dan apa-apa bentuk tak cukup nutrisi. Malnutrition bermaksud tak cukup nutrisi. Macam kamu ada tak cukup nutrisi? Macam kita semua orang kalau tak cukup vitamin, tak cukup apa, boleh tengok kat kulit dia. Kalau kulit dia macam, tengok tak orang yang cukup makan dengan orang yang tak cukup makan. Amin sebenarnya tunjuklah kalau orang yang tak cukup makan. Hunger. Tak payah bagaimana Hunger Games buat dah tiba. Hunger. Apa gambar hunger? Bukan Hunger Games ya. Ya Allah. Hunger and famine in Africa. Tengok. Nampak ya? Ini orang yang tak cukup makan. Bila tak cukup makan, ini yang terjadi. Okay. So kita tengok pula sihat kan? Healthy kids. Macam mana kalau healthy kids? Nampak boleh melompat. Kulit pun cemerlang, sihat, happy. Berbeza dengan gambar yang tadi. Okay, so dua senario yang berbeza. Okay, so that is a very important untuk kita ada bukan setakat tak lapar tetapi cukup hasiat. Okay, alright. So nak capai bukannya mudah tapi sepatutnya kita kena capai. So dengan cara, tiga cara iaitu pertanian kena tip-top. Okay, sebab daripada pertanian nak lembu ke susu ke nasi ke buah ke, semuanya datang daripada pertanian. Kita tak download daripada handphone kita, install tak boleh. Kena datang dari tanah juga. Okay. Social protection and nutrition intervention led. Okay. So maknanya ada perlindungan sosial dan nutrisi dan intervention masuk campur. Itu yang kita dengar daripada kerajaan Malaysia kan, masa media kecil-kecil dulu. Kita ada bukan nak kata skim susu negara, tengok eh. Dia ingat masa media kecil dulu susu sekolah. Apa entah nama tapi program susu satu Malaysia. Inilah dulu. Tapi masa Madden dulu lagi seronok, kamu tahu tak? Kalau Madden tengok susu tu, Madden akan jadi happy. Kita akan dapat, dia beli jual 4 posen je satu kotak tu. Minumlah gembira. Sebab apa? Susu ni sangat-sangat bagus. Susu ni 90-an. Bukan ni dulu susu ni dulu. Okay. Susu kotak yang harga 4 posen. Sangat seronok bila diminum. Sampai sakit perut lah minum kan. Sebab kita orang Asia ni, kalau Maida nak cerita kat kamu, kalau kita minum susu kita akan sakit perut. Sebab apa? Orang panggil lactose intolerant. Orang Asia selalu macam ni. Kalau orang putih tak ada hal minum susu. Okay, and then a combination of both of these approaches lah. Okay, kena jaga dua ni. Dua-dua untuk mengelakkan ataupun untuk mencapai zero hunger. Okay, goal yang ketiga adalah untuk memastikan good health and well-being for people. Sihat tubuh badan dan juga kesejahteraan. Sometimes kita sihat badan tapi otak kita tak sihat. Itu pun tak bagus jugalah. Okay, so kita cakap pasal mental lah. Okay, so sekarang Mandy nak semua jangan terlalu fikir banyak sangat. Macam madam, tiba-tiba ayam hangus. Okay, goreng-goreng ayam, ayam hangus. Daripada jadi ayam masak kicap, jadilah ayam
bakar tandoori. Ni adalah duduk sama mak kata kucing curi sikit sedap agaknya ya. Sebab Madam duduk galik duduk tengok apa barang Shopee sampai tu ambil gambar lah rate lah bagi 5 markah 5 bintang akhirnya ayam panas. Ayam tu jadi Madam macam ya Allah serabutnya. Tapi kita kena move on. Maknanya kita jangan fikir satu benda tu terlalu banyak. Okay, so kalau it happens, it's just happen je and something happen for a reason. Kan? Okay? So, bila kita cakap pasal kesihatan, kita bercakap pasal penyakit-penyakit kronik. Kita bercakap pasal bagaimana orang kata pollution. Okay? Dan macam-macam lagi yang boleh membawa tak sihatlah kepada orang kata nihalah tak sihat kepada diri kita sendiri. Sebab itulah kerajaan seboleh-bolehnya nak memastikan ubat dan vaksin yang terbaik untuk rakyat. Okay. So semua dalam kelas ni semua dah vaksin ke tak vaksin lagi? Boleh Madam tanya? Dah Madam. Dah Madam. Bila nak mendapat dos penggalak? Dah ambil booster Madam. Dah ambil dah. Okay. So lepas booster tu macam mana rasa dia? Demam juga ah. Demam? Ular teruk tak? Biasa je Madam. Itulah tu lah. Mak Madam ni pula macam ada close contact dengan orang yang duduk sebelah harap tak ada apa-apalah. Pukul 5 lebih ni akan ada apa? Akan ada ni. Tapi Mak Madam pun baru je dos cocok dos penggalak hari Jumaat yang lalu. Harap-harap tak ada apalah. Okay. So yang keempat, quality education. Yes, okay. Lain eh, kalau kita ada pendidikan dengan tidak ada pendidikan. Okay, cara kita bercakap, cara kita berfikir, cara bagaimana kita jaga untuk anak-anak kita. Dan sebenarnya quality dengan adanya education ni dan orang kata kita sendiri lifelong learning opportunities for all. Maksudnya kadang-kadang kan macam Tok Ki Madam dulu, arwah Tok Ki Madam kan, dia selalu cakap dia jadi guru besar but dia tidak ada peluang. Kan? So sepatutnya goal yang keempat ni adalah aim dia adalah untuk semua orang tak kiralah siapa ada ruang dan peluang untuk belajar. Okay, tak kisahlah umur berapa. Kamu tengok budak-budak Rohingya duduk atas laut tu kan. Memanglah orang kata yang kita nak menerima pun kadang tak sanggup. Tapi bayangkan anak-anak kita pergi tadika kan, di sekolah ke apa, tapi budak tu duduk atau tak tahu kehidupan macam mana. Okay, bayangkan. Because education ni, okay, dia apa kata pendidikan berkualiti ni, dia akan efek 5 perkara lain dalam SDG, iaitu sebenarnya kesihatan, okay, kesamarataan jantina, kerja yang ni. Yalah, kalau kita tak ada education, sometimes tidak boleh, susah untuk kita orang kata nak majukan diri kita untuk dapat kerja yang lebih baik lah, decent work. Okay, responsible consumption and production. Okay, so kita akan lebih, bila kita ada education, kita akan lebih consume dengan lebih bertanggungjawab because we know. Okay, and then climate change mitigation, and then if we know something, kita akan cuba juga pula untuk membantu alam sekitar. Okay. So sangat penting. Yang kelima, gender equality. Okay. Equality ni ramailah yang cakap wanita ni tertindas. Isnan, wanita tertindas ke? Wanita tertindas ke tak tertindas? Kalau yang kamu tengok lah. Isnan? Isnan ke? Tak balik lagi daripada bilik air? Isnan? Sudah. Sohail ada Sohail? Ada Madam. Kamu rasa wanita tertindas ke tak tertindas? Tak sangat. Tak sangat Madam. Siap kerek lagi dengan saya. Saya pula takut. Kan? So kalau kita tengok ramailah yang mengata wanita ni macam tertindas, tak dapat pendidikan. Tapi Madam rasa mungkin taklah, dah sekarang dah kuranglah. Okey, tapi kat negara-negara yang tak maju, contohnya berlaku child marriage, ya. Child marriage ni sangat-sangat menyedihkan, ya, apabila budak kecil-kecil kena kahwin. Okey. Dan bila dia kena kahwin, kamu tengok, ya. So it happen, ya. So UNICEF sangat tak sukalah. Okey. Kecil nak kahwin, bagilah peluang dia nak belajar, because kalau dia kahwin, bila dia mengandung, dia nak jaga, dia pun belum matang, tak develop lagi. Okay, so
orang barat memanglah dia tak boleh terima. Dan ada tak yang kecil lagi, okay, nak kahwin, nak pegang tanggungjawab, nak ada anak, okay? Oh, tengok ni, hey, tengok pun seram ya, eh? Okay? So kalau, okay, ada tak pelak kanak-kanak 5 tahun yang kahwin, eh? Berkahwin tu. Tengok eh. Ni yang tak tahan tu. Ya Allah, umur 11 tahun dah kahwin. Ya ni yang dia tak tahan tu. Ha. 11 tahun dia kahwin dengan lelaki 41 tahun. Pernah dengar tak yang ni? Ke saudara korang? Sebab orang Kelantan tak silap medium ni. Tahu tak kisah ni? Tak tahu. Pernah dengar medium. Pernah dengar ya. Kerajaan jawab isu budak 11 tahun kahwin dengan lelaki 41 tahun. Dia orang Siam. Okay. Di Kelantan ya. Eh. Ha. Kalau kita tengok, ya Allah. Hey. Sebab dia kata dia nak jaga. Geram pula kita kan. But this happen in Malaysia. Dan pada tahun bukan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, baru 2-3 tahun ni. Okay. So kalau ikut umur dia 12-13-14, tingkatan 2 baru dah kahwin. Okay. Alright. Itu orang panggil pasal gender equality lah. Maksudnya janganlah kita kata perempuan ni hanya kahwin duduk rumah jaga anak je. Okay. So sepatutnya sama rata lah. Okay. Okay. Clean water and sanitation. Okay. Memastikan air dan orang kata sistem kumbahan tu berada dalam tahap yang baik lah. Kerana air yang bersih, toilet yang bersih akan melindungi orang daripada penyakit dan juga bila kita tak sakit, kita akan lebih produktif. Okay, sekarang Medan rasa sakit kaki. Tahulah kenapa. Okay, Medan macam banyak berdiri ke, duduk tengok pagi, duduk diri tengok ikan suami Medan ke macam mana. But then, Medan mengalami sakit kaki dekat sampai Medan terpaksa berdiri, semayang pun duduk. So Medan macam tak happy lah. Okay, sebab bila kita sakit, kita akan rasa, tapi tak adalah tak sakit. Tak adalah sampai macam itu sakit gigi. Ha. Mulalah tidur, cancel kelas. Ha. Tak produktif lah tu. Sebab bila kita sihat, kita akan produktif. Kita akan boleh menyumbang. Bila kita tak sihat, kita tidak akan menyumbang lah. Dan itu sebenarnya bukan saja kita tak happy, tetapi dari segi ekonominya, ianya rugi. So, air yang bersih dan juga sanitasi, sebab tandas tu kalau tak bersih, ia akan menyebabkan penyakit. Kan? Itulah yang orang kata, tu yang kena jaga tu. Okay? Okay, affordable and clean energy. Yang ni kita bercakap pasal tenaga solar. Kita nak dapat tenaga yang bersih dan mampu milik. So, Medan pun berilah riki-riki tanya berapa. Rupanya tenaga solar, RM30,000 sekali nak buat. Ketar kita kan. Tenaga solar. Okay, ni baguslah guna matahari je. So, diharapkan. So diharapkan dapat ni halah, okey, harga dia, okey, tenaga solar RM24,999, yang ni RM34,000, yang ni lah RM4,000 apa sistem, ya Allah, hey. Terus rasa macam okey, baru nak jaga apa environment, dengar RM34,000 tak jadi, okey, so it should be affordable lah. Kita patut mampu lah. Alright. Kenapa Medan guna je lah elektrik macam biasa? Okay. Kita kena faham. Kalau non-renewable, elektrik ni yang kita kena, dia guna arang batu. So arang batu ni digali-gali sampai bila. So memang kita kena dapatkan orang kata energi daripada angin, kincir angin, solar, benda yang renewable. Bukan yang non-renewable energy. Okay, but then pasal masa sekarang di Malaysia kosnya masih lagi sangat tinggi lah. Okay, goal yang ke-8, decent work and economic growth. Yang ni yang Medan bercakap pasal kerja yang proper. Maksudnya kamu dengarkan pernah macam orang kata hamba, macam mana kerja hamba. Dia decent work ni adalah kerja yang proper. Maknanya kita kerja tempat kerja yang bagus, dibayar gaji yang setimpal, dihargai. Tapi kalau hamba abdi, lain pula. Tapi ada je. Nak-nak kalau yang terpaksa macam budak kecil kan. Budak kecil terpaksa
tinggalkan sekolah dan angkat batu bata. Ha, ini berlaku ya kat negara-negara miskin. So kita tak nak, kita nak capai decent work and economic growth. And then yang goal yang ke-9, industry, innovation and infrastructure structure lah. Ha, ni kemudahan inovasi dan industri. Ha, yang ni sangat penting untuk negara yang moden. Tengok gambar kat sini. Kalau kita tak ada lah jalan raya yang connect all the, orang kata the city, susah kita nak bergerak. Okay. Kalau tak ada infrastruktur, susah untuk kita maju. So pastinya okay, goal yang ke-9 ni akan membantu kita untuk lebih maju dan maju lagi. Okay. Reducing inequalities. Okay. Kalau cakap pasal inequalities, pasal ketaksamarataan lah, ataupun orang kata di antara negara dengan negara. Yes, ada negara yang kaya, ada negara yang miskin. Okay, so tanya the richest country in the world. Okay, mana negara yang paling kaya di dunia pada tahun lepas? United States. Dan sudah tentulah rakyatnya pun kaya. The poorest country in the world. Mana? Sudan. Sudan. Tak sanggup ya. Kalau miskin ni, okay, negara yang pastinya kehidupannya tidak berapa nak menggembirakan lah. Madagaskar. Ha, ni banyak dekat benua Afrika. Sebab tu dia orang jadi macam Nigeria apa, so dia jadi scammer ya. Kongo. Kita ni tak ada lah macam ni. Kan? Janganlah sampai macam anak. Banyak negara kat sini yang miskin. Bayangkanlah ya. Tak dapat bayangkanlah negara yang miskin. Tengoklah sekolah pun kadang-kadang. Allah, kamu sanggup tak nak duduk tempat macam ni? Orang bagi 1 juta duduk sini setahun. Nak tak? Masa kamu nak tak? Tak nak macam. Tak boleh belanja lah 1 juta tu, lepas habis baru belanja. Tidak kamu jadi orang kaya pula kat situ kan? So, kita bagi, so macam orang kata ada satu rancangan TV. Okay, jom spend setahun lah dekat sini. Nanti balik dapat 1 juta. Nak tak? Eh, sanggup je madam, dah lama kita biasa lah. Eh, duduk kat Madagaskar. Duduk kat sini. Okey tak? Jadi cikgu kat budak-budak ni, bantu mereka. Kan kalau tengok cerita Tamil pun, tengok sekolah dia pun rasa macam, ya Allah, kan? Okey? Lainlah kalau duduk kat US, seronok. Tapi kadang-kadang kita pun terlampau maju, kita pula rasa tak ni. So sebenarnya ada gap antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin. Dan sebenarnya kita kena saling membantulah. Itu yang kita panggil sebagai shared prosperity, berkongsi kekayaan. Okey, kalau katakan 3 bot. Okey, 3 bot besar orang Rohingya nak datang Malaysia. Berhenti tepi rumah kamu nak duduk, nak berkongsi kekayaan. Nak tak? Supaya kita mencapai goal 10 ni. Reducing inequalities. Okey tak? Berkongsi ataupun duduk satu college dengan kamu. Boleh ke? Boleh ke? Class? Boleh ke? Kan nak bantu orang Rohingya yang berada dalam kesusahan? Okey tak? Nak ke tak nak? Tak pasti macam. Tak pasti. Inilah dia kita gagal nak capai goal ke-10. Okay, kamu pun dah tak pasti dah nak duduk satu college dengan orang Rohingya. Ya? Cuba kalau orang putih. Okay. Sahaja benda berlawak je. Ya? Goal 11 nak ada sustainable cities and communities. Okay. So orang kata yang ni kita nak satu city yang selamat lah. Okay. Janganlah duduk dekat tempat-tempat macam kata setinggan-setinggan tu, bahaya, rumah berlubang, orang intai, orang rompak, takutlah ya. Responsible consumption and production. Yang ni mana cakap kita guna berpada-pada and then kita berjimat cermat and then kita amalkanlah recycling ataupun kita semula. Goal ke-13, climate action. Okay. Maknanya kita jaga climate. Kalau kamu tengok, okay, ada ke yang terlibat banjir baru-baru ni? Ada ke? Yang terlibat banjir? Tak ada, madam.
Ha? Saya tak ada, madam. Ada lah ya. Okay, so maknanya sometimes kita sebenarnya banjir ni pun kadang-kadang salah kita jugalah, buang sampah merata-rata kan, longkang tersumbat, pokok ditebang, so tak boleh nak ni. Jadi kita sebenarnya kena ambil tindakan, okay, sentiasa. Janganlah asyik lah salahkan kerajaan. Tengok pula perangai kita macam mana. Adakah kita biar je kalau plastik masuk longkang? Biar je lah. Kan? Life below water. Apa khabar kawan kita ikan-ikan di bawah sana? Kena jaga. Okay? Itulah sumber utama protein kita. Dan itulah juga adalah orang kata, yalah ekosistem yang terbesar. Maksudnya 70% adalah air. Okay, mana tahu kamu jalan kat pantai, jumpa muntah paus, terus kaya. Eh, kenapa tak ikhlas ni? Kenapa Isnin tak ikhlas? Oh, Madam dia dah jumpa muntah paus. Dah tak nak dah pergi kelas. Okay. Sebab dia dah kaya. Okay, tak orang kata apalah. Okay. Okay, life on land. Okay, kehidupan kat atas tanah ni, atas daratan pula. Sometimes tanah menjadi gersang kerana perbuatan kita. Menjadi gondol. Okay, haiwan-haiwan, apa, semuanya pupus kerana perbuatan manusia. Okay. And then peace and justice and strong institution and then partnership for the goals. Okay, ini adalah dia punya. Inilah, okay, 17. Itu antara inisiatif nak capai Sustainable Development Goal. Sustainable Development by introducing the Sustainable Development Goal. And then now kita tengok bagaimana, okay, pelaksanaan atau bagaimana. Dia orang pergi ni, saya kelah. Dia orang hantar ambil adik ke sana mandi. Okay, so kita akan tengok kepada inilah bagaimana environment ni, kalau nak buat sesuatu kita kena tengok dulu, kita menjalankan satu kaedah penilaian sebelum kita buat ataupun proceed dengan satu-satu program tu. Okay. Okay, environmental assessment is the assessment of the environmental consequences. Maksudnya bila kamu nak buat sesuatu, nak buat highway, nak buat bangunan, nak buat projek ini, projek itu. Sebelum kita buat tu, sebelum terjadi apa-apa yang buruk, berlaku banjir besar ke apa ke, kerana projek kita tu, kita kena buat EIA, iaitu membuat sesuatu, nilai dulu, tengok dulu sama ada nak buat ataupun tak buat. Okay, so ini kita panggil sebagai environmental impact assessment. Biasanya digunakan bila nak buat satu projek oleh sesuatu individu ataupun company. Okay, strategy environmental assessment applies to policy. Okay, apa-apa policy, plan dan program yang biasanya dibuat oleh kerajaan lah biasanya. Okay, so dia akan tengok lah adakah projek ini menyalahi undang-undang, adakah ikut prosedur, okay, pentadbiran, bagaimana pula dengan public participation, and then tengoklah dia akan dokumentkan. Okay, so apakah purpose of this assessment adalah untuk memastikan yang bila nak buat satu-satu keputusan, pembuat keputusan ni mestilah apa, mengambil kira kesan terhadap environment sama ada nak buat sesuatu ataupun tak nak buat lah. Okay, so ini yang terjadi pada projek Paya Bakun. Projek Paya Bakun merupakan projek Bakun Terbengkalai. Aku apa? Okay. Kejap. Empangan Bakun ni sebenarnya kalau dibuat kan, projek baku, ada Bakun, Bakun Dam. Okay, so dia nak buat. So kalau buat memanglah dia punyanya, media pernah dengar, dia kalau buat dia akan orang kata supply elektrik lah, sebab air yang laju tu, ingat tak tenaga kinetik tu. Okay, so kita tak boleh depends. Ha, ni dia. Kita dah tak payah nak depends kepada elektrik. Dia boleh beri elektrik. Okay. Tapi dengan katanya akan menenggelamkan 16 pulau di Sarawak.
So kita kena fikirlah before we proceed with something. Okay. Siapa tu yang baru masuk tu? So before we proceed with something, adakah ianya hanya tak bolehlah kita fikir kepada wang saja, tetapi orang kata fikir juga kepada flora dan fauna. Okey. Tahukah anda tasik bakun adalah tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara? Apa maknanya tersebut sebesar negara Singapura. Bayangkan tasik tu dibuat sebesar negara Singapura. Okey, dikelilingi oleh hutan belantara, hutan tropika. Okey. So, ini adalah tasik buatan. Bayangkan sebesar negara Singapura. Tengok pun seram je, kan? Okey. Dia nak buat projek hidroelektrik tau. Tapi dia jadi macam terbengkalai, tak silap medium. Kerana banyak yang yang membangkang lah, sebab dia kata especially daripada persatuan-persatuan environment lah. Okay, so International Association for Impact Assessment, dia mengatakan EIA ni adalah satu proses untuk mengenal pasti, menjangkakan, menilai dan mengurangkan kesan-kesan biofizikal, sosial ataupun apa-apa kesan lah, yang teruk lah, kesan yang teruk sebelum orang kata proceed. Okay. Alright, so EIA in Malaysia memanglah ada dibuat, dan UiTM dan bergabung dengan ANA Laboratory adalah orang kata dia mereka ada usaha sama yang boleh buat EIA ni. Dia cover bahagian buffer zone. Buffer zone ni macam kawasan tanah sebelum apa, laut, okay, air pollution, pencemaran, water pollution, okay, macam kamulah. Kita buat satu kilang yang sangat besar, boleh ambil pekerja sampai 5,000 orang. Is that good? Yes, bagus. Orang dapat kerja, dapat pendapatan. Tetapi kilang tu of course dengan sisa toksik lah apa semua. Media pernah dengar ada seorang pesyarah tadi cerita kat media. Dia kata itulah dia kena kanser, and then orang-orang kampung dia pun macam ramai yang kena kanser selepas kilang tu dibuka. Yalah, of course it takes 20 years, 30 years. Tapi macam adakah mereka terfikir kerana kilang tu menyebabkan ramai orang kampung tu kena kanser? Sebab itulah development ni ataupun kemajuan tu kita tengok dari segi material je. Kalau dah duit banyak, sihat pun tak, macam mana pula, kan? Alright. Okay, so inilah sedikit sebanyak pasal macam mana UiTM dengan ANA Laboratory. Dia memang buat, dia ada lab untuk buat pasal EIA ni lah. Okay, dia akan consult syarikat-syarikat ataupun kerajaan sendiri apabila nak proceed dengan satu-satu projek. Okay, itu EIA. EIA, Environmental Impact Assessment, di mana kajian dibuat terlebih dahulu sebelum proceed dengan satu-satu projek, supaya kita tak nak impact yang buruk terhadap alam sekitar. Itu alam sekitar. Now we look on the second assessment, iaitu social impact assessment. Okay, social impact assessment adalah satu kaedah untuk menyemak semula apakah kesan satu-satu projek ataupun satu-satu projek pembangunan ataupun infrastruktur terhadap sosial, bermanusia lah. Okay. Walaupun SIA ni biasanya dibuat kepada satu-satu benda yang terancang, tetapi teknik yang ni juga boleh digunakan jika berlaku satu perkara yang tak terancang. Contohnya macam bencana alam, macam banjir kilat yang berlaku baru-baru ni, demographic change, dan juga jika ada sesuatu wabak. Okay, so boleh tengok pada dua-dua lah. So kamu tengok banjir, banyak tak kesan dia? Of course COVID, memanglah kesan dia banyak, ya. Dan of course lah berbagai-bagai orang kata yang terancang pun, contohnya pembangunan pun boleh membawa kesan. Okey. Contohnya nak buat jalan baru ke, nak buat facility industri ke, nak buat orang kata nak korek lombong ke, empangan ke, okey, pelabuhan, pelabuhan, airport ataupun apa-apa infrastruktur projek. Okey. Apa?
So of course lah dia akan memberi kesan. Okay. Alright. So social impact assessment dia akan tengok kepada 6 aspek lah. Pertama dari segi bahaya. Macam Mida cakap tadi kan. Buat satu projek kilang. Tiba-tiba punya bahaya sebab kilang tu mungkin dia ada melepaskan merkuri ke apa ke kan. Dan dia boleh membahayakan penduduk. Risk assessment. Okay, ada risiko dia. Cultural impact. Maknanya bayangkan dia bawa buat satu projek yang boleh membawa kepada kesan dari segi budaya. Contohnya buat kelab malam kat kampung ke. Dah ramai pula terjebak dengan maksiat. Okay. Environmental impact assessment. Macam tadi lah kita tengok macam mana. Okay, katakan nak buat restoran terapung. Lepas tu mencemarkan pula alam semula jadi. Itu pun tak bagus. Project, program and policy evaluation. Dia nak tengok penilaian tak satu projek and then economic assessment. Economic assessment ni macam UITM lah. Dia contohnya macam buat UITM and then macam mana ekonomi penduduk setempat tu berkembang kerana adanya UITM. Okay. So dulu Madam pernah menjadi one of the orang yang kutip data lah. Okay. So macam mana kita tengok how UITM help to boost the economy, the local people. Okay. Alright. Habislah. Okay. Satu contoh yang dia nak beri contoh. Katakan satu kampung ni, ini dia nak buat highway. So, satu kampung dia terpisah kerana highway. Kerana highway tu. Highway tu mana ada jalan keluar, jalan masuk kan? Maknanya straight je kan? So, kamu rasa ada tak kesan tak? Besar tak kesan dia kalau tiba-tiba buat highway merentang satu kampung? Mana tahu sekolah kat belah sini ke, terpaksa pusing lain ke, ataupun sebenarnya ni rumah mak dia tak nak balik ke. Okay, so kamu rasa ada kesan tak kalau buat satu project highway dekat kampung? Of course lah, betul tak? Okay, so semua orang dengan media lagi ke ni? Ada, madam. Ada, madam. Work hard in silence. Okay, semua sedang bekerja keras dalam diam-diam. Okay, so ada faham ram kamu diam ya. So let success make the noise. So nanti kita akan buatlah midterm test. Minggu ni tak sebab semua ada midterm test PA320, betul? So kita buat minggu depan lah midterm test. Boleh? Boleh, madam. So, to be successful, you must accept all challenges that come your way. You can't just accept the ones you like. So kalau apa-apa cabaran, okay, yang datang, kena terima je. Tak bolehlah terima apa yang kita suka je. Alright, habislah chapter 7. So Meda haraplah. Okay, kamu boleh tengok chapter 6 tu. Meda berasa sedih lah kalau kamu tak tengok. Ya. Alright, okay semua. Kita stop kelas kita dulu. Boleh ke kalau ada masa yang terluang ni tengoklah chapter 6 tu. Ya. Nanti Meda masuk ke chapter 6 dan midterm test baru korang tahu. Okeylah semua. Okey semua. Assalamualaikum. Thank you, Meda. Waalaikumsalam. Thank you, Meda. Alright. Thank you, Meda. Alright. Jangan lupa tanda attendance.